Okay, what's up my friend? Balik lagi di channel gua Raka Oldi, si hitam manis yang selalu mempesona dan bikin kangen pasnya. Dan gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu guys ya. Okay guys, dan seperti biasa kali ini gua mau nge-reaction lagi video-video yang udah kalian ketik ke gua namanya Raka Oldi. Jangan lupa di follow sekarang juga. Dan buat kamu yang suka dengan video gua, langsung aja di subscribe sekarang juga dan like video ini. Bantu gua untuk mencapai 1 juta subscriber tahun ini guys ya. Ya udah gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke video, ayo. Okay, yang pertama guys apa nih? Okay, ada orang lagi sholat guys. Ada kucing. Oh, mati ketu. Astagfirullahaladzim, kucingnya parah banget. Orang lagi sholat, lagi beribadah. Ya. Teriaknya laki banget lagi. Ah, gitu ya Allah Akbar. Ya udah gak apa-apa ya Allah. Oke, lanjutlah ya. Ini apa lagi? Bentar guys. Buat kalian semua yang lagi maom ya, please stop dulu makan ya. Kita lihat dulu ini dia mau ngapain ya. Itu bulu ketek kayak pendiri bonding anjir. Hah? Iya. Astagfirullahaladzim. Lihat deh. Ada-ada aja gitu kelakuannya Markona ya. Itu baru kecamatan guys, gimana ibu kotanya? Hai, kalian ngerti nggak? Ya ngerti lah harusnya lah ya, itu kecamatan di sini, ibu kota di mana coba? Ayo ngaku kalian, ayo tahu kan kalian semua. Ya udah nggak usah pura-pura bego dah. Elah, next. Serius, salah pakai sama kalungnya, gue mau nggak sama orangnya gitu. Ih, apa sih lo? Ih, apa sih? Apalagi nggak ada kalung, dermaginya kelihatan ya kan? Dermaginya ada gel. Lu ngapa kak Junet? Ah, elah liatin deh. Serius, salah pakai sama kalungnya, gue mau nggak sama orangnya gitu ya. Apalagi nggak ada kalung, dermaginya kelihatan ya kan? Rada gel. Astagfirullah bang, jangan sok ganteng dah bang ya. Gue, aduh, gue jijai ngeliatnya apa sih. Serius banget, damage nggak ada, emang nggak ada bang dari tadi. Astagfirullah. Lu jangan begitu lagi ya, udah Pac-Man. Ah elah lu. Oke, okay. Mau ngapain Matt? Wih slow-mo. Nah mending gini aja Matt, daripada lu joget-joget gini. Mending slow-mo aja, lebih bagus, lebih berfaedah gitu lu. Mantap. Oh amat deket tuh. Kalau di bahasa Indonesia ada 5, A, yeah. I, U, E, O, yeah. Nah kalau di Indonesia, di Arab itu cuma ada A, I, U doang. A, I, U? A, I, U. Oh berarti tetangga gue tuh ngomong bahasa Arab. Astagfirullahaladzim. Sesat. Gelap banget. Ya ampun, itu bukan ngomong Arab itu. Aduh, udahlah. Gak usah dijelaskan, gak usah. Oke, apa nih? Kita lihat. Ayo lo. Aduh. Udahlah, stoplah pakai filter ini beneran deh. Ini harga diri laki-laki langsung menurun anjir pakai kayak ginian. Aduh, ya ampun. Udah, jangan ya, jangan. Oke. Okay. Apa? Itu itu gimana konsepnya? Lihat, kok bisa, aduh kok bisa warna gitu juga dia, bukan warna hitam ya? Hah? Lihat, aduh dikepang lagi anjir. Itu guys yang maksud gue ibu kota tuh itu anjir. Ya ampun kok bisa warnanya begitu, warnanya bule juga. Dikepang lagi, ah elah. Oh amat deket tuh. Gue kesel banget sama orang ini, muncul mulu anjir di FVP gue. Ada kali 3 kali muncul mulu, heh gitu. Pix yang keluar nomor 3. Pengen cium ketek opa. Astagfirullah. Wangi. Loh jadi pengen ketek shaming gitu ya. Ya ampun bener-bener. Itu ketek apa? Aduh gak jadi. Jangan-jangan gak boleh. Gak boleh kak, gak boleh. Dosa istighfar. Itu ketek kan panci sih. Astagfirullah. Bang sorry bang ya bang. Oh amat deket tuh. Halo guys. Halo.
beda dari aku nih guys. Apalah dia nih, manja kali. Janganlah manja sayang. Gak enak dia teman. Ini gak asli ya guys. Dia nyindir yang Halo guys gitu-gitu ya ya. Dia nyindir guys. Hamud. Astagfirullahaladzim, tolong ya, hidup gue udah suram, tolong jangan bikin nambah suram ya Allah. Oke. Ada kembarannya Danang ya. Mau ngapain tong? Oke. Bentar deh. Sebelum kita lanjutin nih, perasaan gue udah gak enak nih guys ya. Aduh, ada apa nih? Lihat. Apa kan gue bilang? Astagfirullahaladzim. Dari awal udah gak enak ya, ternyata beneran dia melehoi. Ya ampun. Kasian banget ini, mana masih muda. Coba dah tong. Aduh, tobat. Oke, ini apa lagi nih? Ini. Siap. Wih. Lagi. Enggak apa-apa guys ya. Ya kebahagiaan orang beda-beda ya, mungkin dia dengan begitu bahagia deh guys ya. Tugas kita hanya untuk menertawakannya aja, udah ya Allah. Anjay, apalagi nih. Wih. Bila kapan akhir berhenti sudah, jantung hati pun takkan berdaya. Neng. Neng, bentar Neng, abang mau nanya deh. Itu di kampung Neng tahun berapa sih gue tanya? Di sini tahun 2002 Neng, di sana tahun berapa? Mungkin tahun 2015 kali ya? Apa gimana sih Neng, gue gak tau lagi. Aduh. Oke, dan komen di sini guys. Udah gak ngerti lagi gue. Udah 2022 loh. Iya, Dora udah gede ya. Gue kira udah punah. Yung, inceran omong truk. Oh, TD yang udah punah. Astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa lagi sih, mungkin di sana masih tahun 2015 ya, di sini 2022 mungkin dia ketinggalan zaman, tidak apa-apa guys ya. Oke. Ngapa sih kayak gitu, ngapa? Nanti gue bilang atas Arab bawah Jepang nangis marah gitu ya, padahal dia sendiri kayak gitu. Coba udah mau nyapa sih kamu. Ah elah. Oke, ini apa? Bapak ngapain di sini? Ini ada apa sih guys? Gue nggak tahu beritanya. Coba kita cari di kolom komentar ya, bisa ya ada jawabannya guys. Oke? Geramnya aku lihat mbah yang pakai jaket merah. Kebanyakan kayak gitu, ntar juga kalau sakit-sakitan nyari-nyari bini dan anak. Just udah dibuang selingkuh. Oh, dia selingkuh. Waduh, gimana ya? Aduh, gimana ya? Oke, lagi ya. Liatin deh. Ini ngapa sih orang ini, ngapa sih? Pak, aduh Pak, ya Allah Pak, ingat umur udah tua Pak, masih aja gitu-gitu. Harusnya Bapak udah mikir akhirat, ngapain mikir gitu. Gue kesel banget. Apalagi sama ibu-ibu ini pakai baju merah, ngapain sih dorong-dorong anaknya. Coba, astagfirullahaladzim. Oke, ini ada yang komentar lagi guys. Egois, ayah adalah cinta pertama seorang anak perempuan, tapi malah harus terluka karena seorang ayah yang tidak setia, luka yang tak punya obat. Masa kecil benar-benar bahagia dan remaja, sampai dewasa gue hancur-hancurnya karena perselingkuhan bokap. Ya Allah, ya Allah.
jauhkanlah hamba dari sifat seperti itu ya Allah. Allah. Kita next saja guys ya. Bang lari bang ada meteor. Bang mandakono sekai wa. Anjir wibu. Bang. Sumpah ya gue lama-lama trauma anjir sama sound ini. Bang lari bang ada meteor. Ada. Anjir wibu. Aduh ya Allah lagi dah ya. Biar makin kesel gue. Tuh. Bang mandakono sekai wa. Anjir wibu. Bang. Ini beneran lari gue dari hidup ini. Beneran kalau gini mulu munculnya. Astagfirullahaladzim. Emosi gue lama-lama sama bang gue juga. Pantes kopi gue manis ternyata pahitnya ada di lu. Apa sih ini mah lari beneran gue lebih horor. Please kesel banget sama sound ini ya. Sabar. Oh mati ketuh. Hai guys. Hai. HP aku iPhone 11 Pro Max. Mm-mm. HP kalian apa? Xiaomi ya? Pantas terkecium tidak mampu. Oh, mati ketuh. Lagi. Hai guys, HP aku iPhone 11 Pro Max. HP kalian apa? Xiaomi ya? Pantas terkecium tidak mampu. Dia nyindir gak sih anjir, tapi seenggaknya HP gue ori bos ya. HP gue beneran, HP lu apa? Ya filter ya ilah. Tunjukin muka ramah kalian dan berganti muka Judas seketika. Tunjukin muka ramah kalian dan berganti muka Judas seketika. Sumpah ya bang ya, lu sama kayak yang halo guys. Lu ngapa sih bang melet mulu bang? Kenapa? Astagfirullahalazim. Udah kayak luar kadut lu beneran. Oke, ending comment. Ke awal sampai polda gila damage-nya enggak ada. Lebih horor daripada aku tansi. Melet mulu anjir kalau sampai Nusa Kambangan. Aduh. Ih anjir merinding gua lihat ya. Oke. Bapak kenapa? Hah? Bapak galau. Astagfirullahaladzim. Nih kayaknya bapak ini korban ghosting janda-janda dia. Aduh. Apa jangan-jangan dia yang diselingkuhin anjir. Gue gak tahu lagi. Bapaknya galau banget guys. Aduh tolong disupport ya guys ya. Ikan hiu ikan teri. Cakep. I love you putri. Waduh. Ini kayaknya yang namanya Putri langsung ganti nama nih, gue jamin nih, beneran deh, aduh. Put, lu disarin Put sama dia Put, aduh Put. Yalah kita pergi aja guys, kita ngontrak dong di Bumi, kita ngontrak dong. Kita pergi. Jangan dong, nih mau kerja lagi nih, lanjutin nih, apa sih? Gini doang, udah. Oke. Bentar, ini kayaknya gue pernah lihat cewek ini deh, di mana ya? Aduh, gue lupa lagi. Coba bentar kita bacain komentar ya guys. Oh ini yang nutupin pakai jaket itu kan. Oh iya bener. Yang slow-mo gak jelas itu. Iya bener. Kayak kenal. Kayak di stiker WhatsApp anjir. Oh iya ada juga di stiker WhatsApp. Iya bener. Aduh. Astagfirullahaladzim mbak. Ya Allah mbak, FVP lebih penting daripada aurat. Ayo guys kita sama-sama nyebut astagfirullahaladzim. Ya ampun. Lagi lah ulang. Enggak apaan sih. Canda guys ya. Oh mati ketuh. Cani dedit mantap nih. Aduh. Cium. Ayo lo. Kalau bisa, katanya tadi kalau bisa dicium. Mana? Ayo lo. Aduh, langsung panik tuh anjir. Gue tahu.
Oke. Mari guys, kita keluarkan kata-kata mutiara ciput murah mbak. Aduh, tapi gak apa-apa lah ya. Udah cerah mbaknya lah, capek anjir. Udah berkali-kali aku ingetin kepada kamu, ciput murah bukannya beli lo. Nah gini guys, walaupun dia kadang gak jelas gitu, aduh bisa serepet-serepet, tapi hijabnya bagus nih, kayak gini nih. Kesehatan gak kelihatan satu, rambutnya. Yaitu jangan sakit. Tuh kan gak jelas kan? Aduh buset, serepet tete. Apa sih? Apa sih mbak? Aduh ada lagi. Dia ngapa lagi sih? Lihat. Aduh popo. Makin lama makin aneh lagi. Ini orang nih bukannya tobat nih. Oke. Po aurat. Dia ngapa sih? Anjay, Popo cantik banget. Emang iya iPhone itu merubah segalanya. Cantik dari mana sih? Mata lu seliwer apa gimana? Tanda sayang. Ya oke lah guys, gini dulu aja video kali ini buat kalian semua. Jangan lupa di subscribe dan like video. Sampai jumpa di next video. Sampai kini masih ku coba untuk terjaga dari mimpiku yang buatku tak sadar bahwa kau bukan lagi milikku. Walau hati takkan pernah dapat melupakan dirimu dan tiap tetes air mata yang jatuh kuatkan rinduku pada indah bayangmu, canda tawamu, pada indahnya duka dalam kenangan kita.